Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali saudara di channel Ajarik Bonsai. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kesuksesan, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Ini sudah ada satu buah calon bonsai kelapa. Jenisnya ini gading orange. Saya memprogram akar dengan menggunakan media air, dan ini rencananya saya nanti akan buat bonsai kelapa ini dengan style batok manding ya. Hanya saya menggunakan media air seperti ini agar pengecekan dan pengontrolan pertumbuhan dan perkembangan akar itu mudah. Beda dengan menggunakan media padat, kita tidak bisa mengontrol perkembangan akarnya. Sedangkan menggunakan media air seperti ini lebih mudah ya untuk melakukan pengecekan dan pengontrolan pada perkembangan akarnya. Daunnya belum terlalu kerdil ya, ini kurang terawat juga. Selalu lambat melakukan penyayatan pada bagian tapisnya. Tapi pada kesempatan ini saya akan lebih fokus ke media ya, media airnya. Karena dengan menggunakan media air pun kita sama harus rutin melakukan perawatan. Terutama kita lihat kondisi medianya, kondisi airnya ketika memang sudah seperti ini, kotor dan berlumut berwarna hijau seperti ini, kita harus segera melakukan perawatan. Karena biasanya ini kalau lama kita tidak melakukan perawatan pergantian, maka jentik-jentik nyamuk ini akan banyak ya di medianya, di airnya, dan itu akan menimbulkan penyakit. Makanya kita harus rutin melakukan perawatan dengan cara mengganti airnya ya, agar tidak tumbuh jentik nyamuk. Dan sekaligus mungkin pada kesempatan ini saya akan melakukan perawatan pada bagian tapisnya dengan cara melakukan penyayatan agar si daun ini tidak terlalu panjang, tidak terlalu besar ya. Nanti untuk mengerdilkan kembalinya kita mudah ya, sambil nanti kita nunggu pertumbuhan akar yang sesuai dengan keinginan, baru kita akan memindahkannya ke media padat. Oke saudaraku, silahkan disimak videonya sampai selesai. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali bagi saudaraku yang baru menemukan channel Ajar Bonsai, saya mohon dukungannya dengan cara like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan.
biasa ya, saya melakukan perawatan hanya seperti ini. Tadi saya mengganti media airnya, mengganti airnya agar si air ini tetap bersih dan sehat ya, tidak ada di sini jentik-jentik nyamuk yang akan mengganggu kesehatan kita juga ya. Makanya saya ini agar si media air ini tetap bersih dan sehat, lakukan ini sekitar 2 minggu sekali atau lihat kondisi ya. Ketika sudah ada banyak jentik nyamuk, maka kita harus segera mengganti airnya ya. Dan juga tadi saya melakukan seleksi pada bagian akar karena ada beberapa akar yang busuk ya, hitam. Makanya kita harus menyeleksinya, membuangnya, memotongnya ya, agar tidak mengganggu pertumbuhan si calon bonsai kelapa ini. Setelah itu saya melakukan perapian pada bagian pelepah, yaitu dengan cara melakukan penyayatan pada bagian tapisnya ya, agar si daun tidak terlalu panjang. Nanti kita untuk mengerdilkannya tidak terlalu repot ya. Seperti ini tampilannya setelah dilakukan perawatan. Dan si calon bonsai kelapa ini akan saya pindahkan ke media padat nanti ya, ketika si akarnya sudah banyak dan sudah tua ya akarnya. Kita lihat nanti perkembangan akarnya. Kalau bisa sih saya menginginkan masih di media air seperti ini, daun pun sudah saya program ya. Jadi pas pindah ke media padat, si daun sudah jadi, akar sudah banyak, seperti itu. Maksud saya, daun sudah jadi itu sudah kerdil sesuai dengan keinginan. Oke saudaraku, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini memberi manfaat, memberi inspirasi. Saran dan kritik silakan sampaikan di kolom komentar. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan terus berkarya. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.